Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar tak? Assalamualaikum semua, selamat pagi. Saya bersiaran daripada Pulau Perhentian. Dengar tak, first kita nak check sound sikit. Sound boleh dengar? Sekejap ya, saya check. Assalamualaikum Linda, Linda Alwi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, kita hari ni topik nama saya Coach Az. Nama saya Coach Az. Saya salah seorang master trainer di e-usahawan e-usahawan program di bawah MDEC. Dengan ombak ya. Okay, sound okay? Sound okay? Sound okay? Right. saya Coach Az, salah seorang daripada master trainer di program e-usahawan anjuran MDEC, dan kita bersiaran daripada page MDEC sini. Dari page e-usahawan. So topik kita pagi ini adalah produk pelaris versus produk killer. Okay. Tapi saya ingat saya nak kena get more people in first. Baru saya akan continue untuk apa ni lah. Continue untuk sembang. Kita sembang-sembang je. Sembang-sembang di tepi pantai. Saya bersiaran daripada Turtle Bay Dive Center di Pulau Perhentian. Dia antara tempat divers yang agak famous lah di sini. So cuaca agak panas. Hari ni hari terakhir saya di sini. Saya dah berada di sini daripada hari Isnin. Selamat pagi Tasha. Sounds okay. Alhamdulillah. Okay. Nanti share, like, comment and tag this post ya. FB live ni, sebab saya ada hadiah di akhirnya. The most yang paling banyak sekali tag, share, comment, we get hadiah bernilai RM797. Boleh tekan love, boleh tekan share. And boleh tanya saya soalan nanti dalam masa saya tengah live ni. Apa-apa nak tanya, boleh tanya. Hopefully line is with us. Kat sini alhamdulillah adalah line-nya. Hari ni satu hari bulan Ogos. The first day, hari pertama di bulan Ogos, iaitu dah sampai kita ke kuarter ketiga. Akhir kuarter ketiga.
So patutnya kita dah start to plan for next year punya ni. So before kita plan for next year punya business plan ataupun kita panggil kita punya budget planning, so maybe hari ni punya live dengan saya akan bantu anda usahawan sana untuk decide, untuk buat satu keputusan, re-strategize apa yang you nak buat lepas for 2020. Sounds a bit slow. Dah slow sound? Is it? Saya ada saya ada production team kat sini yang tu bantu saya. Slow sangat ke? Slow sangat? Tak dengar? Dengar tak? Dengar? Kalau dengar, tolong respon saya. Salam perkenalan, salam perkenalan Zafiza Saad. Salam perkenalan, share this live. Dengar tak? Oh, pakai earphone baru dengar. Kalau dia tak pakai earphone, tak dengar ke? Aiman? Cik Aiman? Kita get more people in. Boleh tekan watch party juga. Pagi hari ni hari, saya pun lost track lah dekat sini. Hari apa eh? Hari Khamis rasanya. Saya hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ha, Khamis. Tapi saya ingatlah hari ni hari 1 hari bulan Ogos. But every month kita kena review what is our last month punya result kan. So saya sebenarnya saya bermula usahawan ni daripada tahun 2016 dan ini adalah tahun ke 11, 12, 18, 19, tahun keempat lah, lebih kurang nak masuk tahun keempat. Okay, actually kalau nak join program, siapa tanya tadi ya? Nak join daftar e-usahawan ni, you boleh daftar dan tengok di goecommerce.my. Sekejap ya, saya buka. Dekat situ ada banyak program. Di dalam portal tu kita ada banyak-banyak sangat program. Berlainan trainer, lain kepakarannya. Tapi basicnya adalah... di go-e-commerce.my. Boleh masuk situ, situ ada banyak-banyak untuk daftar ya. Saya jawab kepada soalan siapa tadi? Cik Norazni Muhammad Tola. You boleh daftar di situ untuk dapatkan kursus-kursus percuma. go-e-commerce.my. Dah sound slow pula. Slow ke? Dengar tak? Hello. Tolong saya kalau let's say sound slow, tolong saya inform saya sound slow. Boleh dengar? Waalaikumsalam Miza Zawawi. Dengar suara saya tak? Waalaikumsalam. Oh, dah dia kena macam ni lah. Dia dah kena pakai mikrofon tu kat tepi mulut. Okay. Macam mana saya nak buat ni?
Okay, thank you, thank you. Oh, so kena letak kat sini lah. I have to put this kat sini. Okay. In that case, kita jadikan ni mikrofon lah eh. Tak apalah. Okay. Make do apa yang ada. Kita hari ni betul-betul make do apa yang ada kat sini lah. Kita ada batu, kita ada meja di dive ni. Buat apa-apa yang ada je. So, because saya nak share satu topik iaitu product pelaris versus product killer. Apa yang saya nak share ni adalah apa yang saya dah buat lah. Dan biasanya dalam kelas, saya akan first kali saya akan cerita pasal produk pelaris dan produk killer supaya kita ni usahawan, kita faham sebenarnya kat mana kita nak, kita nak. Oh, okay, sekejap eh, sekejap eh. Clear eh, semua, alhamdulillah. Okay, sila kita tekan love tu, comment, share, because di akhir live ni saya ada hadiah bernilai 797. Saya ada tetamu sekejap lagi. Saya ada tetamu sekejap lagi. InsyaAllah di pertengahan ni. Saya cuba untuk bantu untuk identify produk pelaris dan produk killer. So dekat sini berapa orang yang actually berniaga menggunakan produk? Cuba share dekat saya. Sebelum kita pergi ke ni. Bukan servis lah, maksudnya produk. Hari Intan jual apa ya? Boleh bagi tahu saya apa produk dia? Sebab saya nak bantu you all untuk identify ataupun mengenal pasti apa itu produk pelaris you dan apa itu produk killer you. Sebab dua produk ni sangat penting untuk sebuah satu perniagaan. So kalau basically selain menjadi seorang trainer di e-usahawan, saya juga adalah seorang usahawan logistik antarabangsa. Saya juga adalah usahawan logistik antarabangsa di mana saya dah identify atau kenal pasti apa itu produk pelaris saya dan apa itu produk killer saya. So rasa-rasanya okay, tudung, attach inner, skincare. Saya jual telekung, nasi lemak. Okay, nasi lemak ni interesting. Nasi lemak. Cosmetic and skincare, Niza, okay. Ada yang saya nampak is a student ataupun usahawan yang pernah datang kelas saya. Eh, sini. Produk kecantikan, skincare. Oh, banyak skincare. Buat sendiri ke ini atau OEM ni? Produk homemade untuk eczema. Okay, basically apa yang you all faham mengenai produk pelaris? Yang rasa-rasa apa? Kenapa produk pelaris? Kenapa nama dia produk pelaris? Apa itu produk pelaris? Ramai yang ini adalah saya saya seorang chartered marketer dan ini saya, apa yang saya create daripada apa yang saya belajar dan saya praktiskan ya. So saya kena ada saya kena keluarkan satu analogi. That's why saya keluarkan produk pelaris. Produk pelaris ni apa? Produk pelaris ni, kalau kita faham pelaris tu apa? Pelaris ni dia dia macam, tahu tak tangkal? Tahu tangkal? Yang orang-orang tua-tua dulu suka pakai tangkal ke anak-anak tu kan? Dia macam tu tangkal. Apa kegunaan tangkal ni? Apa kegunaan tangkal ni? Yeah, satu core produk yang boleh tarik pelanggan. Intan. Intan jual apa tadi, Intan? Intan Harida jual apa? You ada berapa produk? Tudung. Okay, tudung apa? Tudung ada banyak jenis. Laris, laju tarik pelanggan. Yeah, betul.
pelaris adalah macam perkataannya lah, pelaris. Dia macam gula-gula. Gula-gula macam kedai runcit ni, dia macam gula-gula. Nak bawa orang masuk ke dalam, nak bawa orang masuk ke dalam kita punya kedai. Ataupun kedai online kita ke, atau bisnes kita ke. Ini adalah gula-gula. Macam mana nak gula-gulakan orang supaya dia datang kepada kita. Ini yang kita panggil produk pelaris. So macam mana kita nak identify produk pelaris ni? Macam mana kita nak kenal pasti produk pelaris ni? Macam mana nak tahu? Rosmerah, produk laku dan panas di pasaran. Contoh-contoh. Cuba bagi saya contoh. Banyak produk kat luar tu, dia naik cepat, dia turun pun cepat dia. So, apa yang produk laku dan panas di luar? So, sekarang ni tengok pada diri sendiri, tengok bisnes sendiri, analisa sendiri, bisnes sendiri, ada berapa produk dalam produk range kita? Ada berapa produk sekarang? Ataupun services pun tak apa. Contoh, macam saya, saya buat logistik. Produk pelaris saya adalah hantar barang ke Sabah. Kenapa hantar barang ke Sabah? Kenapa produk itu adalah produk pelaris? Apakah kriterianya satu produk pelaris ni? Ya, apa kriteria untuk kita identify atau kita kenal pasti? Macam mana kita nak tahu apa produk pelaris dan kenapa perlunya produk pelaris? Okey. Kita ni usahawan baru ya, macam saya juga, macam you all juga kat sana. Kejap ya, sambil tu saya baca komen tau. Menarik dan berhasil. Okey, makanan tudung. Produk yang ada demand. Okey. Produk pelaris ni dia macam produk gula-gula untuk kita tarik pelanggan. Kenapa kita perlukan gula-gula? Kenapa kita perlukan tarik pelanggan? Sebab ini adalah kita punya startup. Especially orang-orang yang baru bermula berniaga. Kita tidak ada modal yang cukup untuk kita buat marketing yang besar. Contoh kalau kita nak pergi buat billboard. Kita nak pergi buat TV advertisement. Atau kita even kita ada nak buat FB ads untuk tarik orang. Ya. Kadang-kadang kita tidak ada... Kita ada modal yang besar untuk buat benda ni. Macam TV sekalipun ni sebab kalau kita nak bayar mungkin beribu-ribu kan. Untuk satu atau dua minit. Dan radio pun macam tu. So adakah kita nak spend atau kita nak gunakan kos ini baru nak mula berniaga. Ada RM20,000-RM30,000 tiba-tiba nak buat marketing. Sebab marketing sangat penting. Marketing sangat penting untuk kita letakkan branding kita kat luar dan untuk kita bagi tahu dekat public yang hey look, saya di sini. Saya produk baru. Tapi adakah dengan cara mengeluarkan modal yang banyak, resources yang banyak, kos yang banyak untuk kita buat marketing? Itu sebab kita kena ada gula-gula produk pelaris. Apa gula-gula? Gula-gula ni adalah apa yang ada di tangan kita. Contoh, macam saya sendiri, produk pelaris saya adalah hantar barang ke Sabah. Kenapa hantar barang ke Sabah? Apa kriteria dia? Apa kriteria dia untuk produk pelaris? Maybe boleh tulis ya kalau ada yang nak gunakan ini sebagai reference untuk you all buat planning tahun depan. Boleh buat strategi yang baru untuk produk-produk kita. Kalau tak dengar, kena beritahu saya. Okay. Harga yang berpatutan. Okay, produk pelaris ni dia punya kriteria yang paling penting sekali. Kebiasaannya adalah produk keperluan. Yang orang perlu. Lihat balik diri kita, lihat balik produk range kita. Produk dalam produk range kita, apakah produk yang paling perlu? Dia bukan produk kehendak, dia adalah produk keperluan. Satu. Contoh, untuk saya identify Merung Freight adalah syarikat yang saya terajui. Untuk saya identify hantar barang ke Sabah adalah satu produk pelaris saya, ialah saya tahu Sabah adalah sebesar peninsula atau sebesar semenanjung. Di situ banyak barang-barang yang perlu dibawa dari semenanjung ke sana. Dan saya tahu banyak sangat sekarang ni orang menggunakan laluan udara untuk menghantar barang. Laluan udara agak mahal untuk terutamanya barang-barang yang agak berat. Terutamanya barang-barang yang agak berat. So untuk itu saya tahu keperluan untuk usahawan daripada Semenanjung untuk menghantar barang ke Sabah. Sabah banyak keperluan. Dia besar ya Sabah ni. So saya menggunakan Sabah sebagai produk gula-gula saya. Sebab saya tahu ini adalah market yang paling besar. Market yang paling besar dan saya tahu
saya perlu membantu usahawan ini untuk bawa barang dia dengan harga yang murah. Kalau saya menggunakan laluan udara, dia agak mahal. Jadi saya kena gunakan laluan laut. Yang penting planning. Yang penting jadual penghantaran tu mesti disusun dengan tepat untuk sampai pada waktu yang tepat untuk dapatkan demand, ya. Okey. Apa lagi kriteria? Itu adalah keperluan. Keperluan yang ada sekarang. Keperluan yang ada. Produk ini adalah kita nak tahu ini adalah keperluan. Kedua, kita kenalah identify produk-produk ini sebagai satu produk yang kos dia rendah. Maksudnya kalau kita perlu nak bagi free, kita kena bagi free. Okay? Sebab tadi kita tak ada marketing cost. Kita tak cukup duit untuk buat billboard, TV atau kadang-kadang YouTube free lah. Kalau you ada masa kan, nak kena buat video juga. Lepas tu kalau you nak buat radio advertisement, it's very costly. Adakah you nak spend untuk benda-benda ni untuk get out ataupun untuk reach kita punya audience kan? So ini adalah salah satu cara menggunakan apa yang you ada, produk yang you ada atau services yang you ada atau produk yang kita ada untuk kita tarik orang masuk ke dalam kedai. So saya menggunakan hantar barang untuk tarik orang masuk ke dalam kedai saya. Kadang-kadang keuntungan tu adalah RM50, kadang-kadang marginal break even. Tapi why saya masih buat? Sebab saya tahu bila orang datang dengan menghantar barang ke Sabah, ya, bila dia hantar dengan barang hantar ke Sabah, dia akan repeat because orang meniaga dia bukan meniaga sekali. Dia akan meniaga, orang meniaga ni target market. First kena tahu target market kita siapa. So orang berniaga ni dia akan keep on hantar barang. So itu yang you perlu tahu, volume penghantar tu mesti besar. Dan kadang-kadang kalau kita perlu bagi free, kita kena bagi free. Kadang-kadang saya hantar, kita di dalam logistik kita guna M3 ya, ataupun space. Satay delivery maksudnya apa tu ya? Okey. Sukimi komen ya. Dia kata skincare adalah keperluan lelaki dan wanita menjaga kulit wajah bersih dan ianya juga penting untuk membantu dalam penampilan seseorang lebih berkeyakinan apa berada. Okey. Jangan salah unique selling proposition ataupun unique keunikan kita, nilai tawar kita dengan produk Polaris. Jangan salah. Okey. Contoh ya. Dengar dulu contoh saya. Unique keunikan Merong Freight. Logistik saya adalah kami menghantar melalui laut dengan harga yang rendah. Tetapi produk Polaris saya hantar ke Sabah. Saya hantar ke Sabah, ada satu benda, produk itu adalah produk Polaris saya. Servis Polaris saya supaya saya boleh tarik orang masuk ke dalam perniagaan saya. Untuk saya kenal orang, tak kenal saya. Merong Freight adalah satu company, antara satu company logistik yang agak kecil. So untuk orang saya tarik dan saya nak ada save cost, saya gunakan produk saya sendiri. Get people to come in. So kalau you pergi Google, you type hantar barang ke Sabah, awak boleh nampak saya di situ lah. Itu kita panggil gula-gula lah, buat masuk. So bila orang dah buat masuk ni, kena pastikan kos dia murah. Sebab apa? Kalau kos dia murah, sekiranya kita terpaksa bagi percuma pun, kita masih tidak rugi. Itu adalah kos marketing lah kiranya. Okay. macam mana kita nak tengok penampilan, masuk penampilan macam mana Zafiza? Penampilan is bukan produk pelaris. Penampilan adalah keunikan atau nilai tawar, apa yang you nak tawarkan pada orang. Jangan confuse benda ni ya, jangan confuse. Saya cakap okey, sekarang kita dah ada satu produk. Kita ada beberapa produk. Antara beberapa produk kita kena tahu produk mana yang kita nak letak kat depan. Produk mana kita nak letak kat depan. Supaya orang kenal kita first dengan tu. Sebenarnya macam saya Merong Freight, saya buat semua logistik antarabangsa, even saya hantar ke Turki, saya hantar ke Nigeria dan sebagainya. Tapi adakah saya meletakkan itu di hadapan? Tidak. Saya meletakkan apa yang diperlukan di Malaysia. Orang perlu untuk hantar barang ke Sabah.
ada demand is there. Okay, demand ada di situ. Itu kita kena kedepankan produk yang kita rasa okay, kos dia tak berapa ni. Kalau kalau tak untung pun still bearable, boleh ditanggung. Dan you letak benda tu ke depan supaya orang orang akan ingat. Orang akan ingat, oh hantar barang ke Sabah Merung. Kenapa saya tak letak hantar barang ke Sarawak? Sebab market Sabah lebih besar daripada Sarawak. Itu kena identify, kena identify. Okey. Okey. Ada soalan daripada okey, daripada Mufas Sulaiman. Kita soalan dia, soalannya sekiranya saya adalah trainer, so apa pelaris produk saya? Trainer ni dia nak orang datang kelas dia. Adakah dia trainer baru ataupun contoh you trainer baru? Macam mana orang nak kenal antara you dengan orang-orang lain? Macam mana nak dapat orang datang ke kelas-kelas kita yang lebih mahal ataupun coaching session kita yang lebih mahal? Apa yang you boleh buat? Saya akan bagi free classes, bagi free class untuk orang feel, untuk orang tahu dulu you ni siapa, apa kelebihan you, apa kekuatan you. Kelas-kelas inilah yang you akan gunakan sebagai pelaris. Lagi banyak pelaris you bagi, lagi banyak you akan dapat produk killer. Alright? Lain ada soalan? Okay. Apa dua perkara yang penting, tiga benda yang penting, iaitu dalam mengenal pasti produk pelaris, produk itu mestilah produk yang baru, keperluan, produk keperluan, murah dan juga ada demand. Yeah? Yang ada demand. Kemudian, apa itu produk killer? Okey, dah setengah jam. Apa produk killer? Apa maksudnya produk killer? Kenapa adanya produk killer? Sebab dalam bisnes, kita perlu buat keuntungan. So, duk buat marketing dengan produk kita je. Duk buat marketing dengan produk kita bila masih nak untung. So, you kena ada produk killer. So, produk killer ni adalah produk yang jarang you dapat. Tapi bila dapat, volumenya apa keuntungannya agak besar. Aku contoh macam macam saya penghantaran kargo berat adalah produk killer saya. Kosnya agak besar, keuntungan juga agak besar. Okey, itu adalah apa produk killer. Apa kriteria produk killer ni? Produk killer ni kriterianya adalah kosnya agak tinggi. Kosnya agak tinggi dan produknya agak premium. Premium atau lebih highly dan selected target market. Daripada produk pelaris tadi, insyaAllah ada yang akan repeat kepada produknya lebih premium. Kita akan tarik mereka ke produk killer. So, di situlah keuntungan sesebuah bisnes ialah di mana produk killer dia akan menjadi keuntungan untuk satu syarikat. Okey. Cik Roy Syam, macam Azizan Usman lah, dia buat kelas free tapi kelas lanjutan dia kena bayaran. So, itu produk pelaris dia lah kan? Betul. Itulah produk pelaris dia. So, dia menggunakan produk-produk, dia gunakan free-free kelas dia sebagai produk pelaris dia dan produk killer. Ramai usahawan yang tidak identify benda ni. So, dia produk pelaris you untuk gula-gulakan orang masuk. Dan produk killer you adalah keuntungan you yang sebenarnya. Antara lagi contoh lain yang saya boleh bagi adalah seperti saya juga ada satu akademi. Nama akademi saya adalah Reach Academy and Training Center. So, produk pelaris untuk Reach Academy adalah training center. Saya adakan training center dan saya charge agak murah. Dapat lepas duit api, duit air, duit aircon cukup lah. Then duit cleaning. Why? Because saya nak orang datang kepada Reach Academy. Dan di dalam Reach Academy kita ada a few product. So di situlah kita akan tahu, oh Reach Academy ni ada mempunyai produk seperti kita juga adalah develop machine untuk usahawan macam machine tart, machine. Kita ada engineering academy. Okay? So kita ada banyak-banyak yang lain juga. So, macam mana saya nak bawa ke depan Reach Academy lah dengan memasarkan produk pelaris saya iaitu bilik training. So, saya rasa you all dah boleh nampak ya apa itu produk pelaris dan produk killer.
So kalau ada soalan boleh tanya saya. Oops. Internet dia agak slow. Kejap eh, connection out sikit. Boleh dengar ke? Okey, ada soalan? Okey, Cik Mufas dah, saya dah jawab soalan you ya. Okey, so ada apa lagi nak tanya? Saya akan jemput saya punya rakan di sini yang datang bersama saya dan saya akan bantu dia untuk identify atau kenal pasti produk Polaris dan di situ you boleh nampak apa produk Polaris you dan apa produk killer yang you perlu. Okey, ada soalan daripada Miza Zawawi. Dalam kosmetik, macam mana nak bezakan keunikan produk Polaris dan produk killer? Okey. Keunikan ini adalah ke apa USP you, unique selling proposition. Maksudnya, orang kenal you dengan apa? Contoh, dia beza dengan produk Polaris dan produk killer. Sekejap ya, ada technical issue. Oh, okey. Ada soalan lagi satu. Okey, sekejap. Saya jawab dulu Miza punya. Ya. You tak perlu bezakan keunikan. Keunikan produk you kena sama. Antara produk Polaris dan produk killer. Macam contoh saya punya keunikan adalah harga. Ataupun lebih kurang, boleh kata saya tackle orang dengan apa bajet dia. Dan kat mana marginal yang saya boleh buat. Itu adalah keunikan saya. Saya tak gunakan air freight, saya gunakan sea freight. Sebab sea freight ataupun laluan laut lebih murah. Tapi saya menggunakan strategi planning untuk penghantaran barang itu adalah sebagai keunikan produk saya. So, dia sama. Sama ada produk killer atau produk Polaris, keunikannya sama. Iaitu, keunikan dia, kalau macam you, keunikan kosmetik you ada. Contoh, mungkin kosmetik you adalah kosmetik green tea. Itu adalah keunikan you. Tetapi, produk Polaris adalah produk yang you nak bawa masuk ke dalam. Contoh, kalau kosmetik lah saya cerita. Contoh, ini happen pada saya sendiri. Satu beauty salon, ya. Beauty salon, dia bawa. Dia nak attract orang dengan produk Polaris dia. Dia menggunakan voucher, free voucher berharga RM700 untuk setiap kali birthday. So, dia hantar kepada semua pemegang kad Citibank. Okay, contoh ya. So, orang yang pemegang Citibank, dia tahu kan orang ni mampu untuk bayar next produk killer dia. Orang ni mampu untuk pergi bayar sebab dia ada kredit kad Citibank. Kemudian dia hantar voucher ni dengan dia kata, oh datang on your birthday, contoh antara contoh ya, datang on your birthday you akan dapat voucher RM700 free 2 hours facial. So orang ni pun datang, dia pun buat facial yang terbaik. Tapi masa dia buat produk Polaris tu, you kena bagi servis yang terbaik sebab you tahu dia pemegang kredit card, you tahu dia mampu untuk pergi ke produk killer you. Apa produk killer dia untuk kosmetik? Produk killer adalah package. Yang sekarang kadang satu tahun punya package sampai 2-3 ribu. Sebab apa? You sign up for package, you dapat lebih banyak discount. So, siapa yang mampu untuk bayar produk killer adalah pemegang kredit card. So, dia menggunakan voucher RM700, free voucher, 2 jam facial untuk dia bawa kepada
product killer. You kena identify berapa besar poket orang ini juga. Nampak tak kat sini? Okay. Saya harap saya jawab Miza punya soalan. Okay, ada soalan dari... Tak ada? Okay, ada satu soalan daripada Mufas. Sekejap ya. Boleh tak saya sebagai trader, produk perari saya tukar ke produk-produk killer? Kenapa kita nak tukar produk pelaris kepada produk killer? Sebab saya dah cakap tadi, kriteria produk pelaris adalah murah. Ataupun you have to give free. You kena bagi percuma untuk tarik. Dia gula-gula kan? So you gunakan produk pelaris sebagai produk pelaris. Produk killer adalah produk killer. Right? Okay, saya jemput Cik Ila. Cik Ila. Nampak tak? Okay. Sekejap ya. Dekat pasir-pasir ni yang kena gerak lah macam mana pun. Okay. Hai, hai Ila. Okay. Hai Coach Az. Okay, Ila is my, apa ni, kita datang di sini bersama untuk sesi diving. So hari ni saya akan bantu Ila untuk identify Ila punya business produk pelaris dia dan produk killer dia. Okay? Okay. So baby Ila boleh cerita, you buat business apa? Saya ajar Zumba dan saya juga coach online macam mana orang nak kurangkan berat badan mengenai konsep intermittent fasting. Okay. Saya pun akan buat program offline workout dekat luar under Jom Kurus. Itu antara produk yang under saya lah. Under. So you ada beberapa produk tadi iaitu Zumba. Lagi? Online coaching. Online coaching. Ada juga Jom Kurus program. Jom Kurus. Okay. So, you ada tiga produk kau lah. Under fitness. Under fitness. Okay. So, antara tiga-tiga produk ni, yang mana Cik Ila rasa produk yang you boleh bagi free pun? You boleh bagi free? Zumba. Zumba. So, maknanya you boleh bagi free kepada berapa orang untuk Zumba ni? Bergantung kepada location. Kalau contoh, kalau I buat my workout dekat hall example, so I whatever yang the hall can boleh pengisian dalam dewan tu, dan saya open, buka lah. Okay. Adakah orang-orang yang you nak buat Zumba ni mampu untuk pergi ke produk killer, ataupun produk killer ni kita, okay, saya tanya dulu, produk killer ni adalah produk apa yang you rasa dalam produk you adalah next orang nak kepada once? Macam kita kan, kadang-kadang keperluan kita adalah untuk workout, betul? Betul. Untuk workout adalah satu keperluan. Okay. So you nak tarik dia kepada produk killer, which is you nak make more profit. Jadi you bagi free. Jadi you nak buat more profit. Apakah produk yang you rasa dalam produk range you tu? My online coaching. Online coaching. So you akan minta mereka bayar untuk online coaching tu. Betul. So dalam, bila kita identify online coaching sebagai produk killer, orang yang di dalam produk pelaris ini akan you tarik kepada produk killer. Okay. Yeah. So okay, dalam di situ you kena tanya semula, dalam situ mampu tak orang-orang yang produk pelaris ni untuk you tarik kepada produk killer you? Mampu tak mereka untuk bayar? I think should be okay. Should be okay. So dia mampulah. Mampu, ya, betul. So itulah yang kita nak cuba apa ni? Kita nak cuba fahamkan kat you. So your product pelaris adalah saya punya product pelaris adalah Zumba. Zumba, kelas Zumba. So what is your cost kat situ? Cost saya actually my cost in term of kalau I sewa day one tu, okay cost on day one. And saya juga sebagai Zumba instructor, saya ada monthly fees yang saya kena bayar kepada, because kita lah macam kita buy the franchise. Okay. It's not franchise lah, tapi kita ada certain fees yang kita kena bayar ke Zumba. So itu licensing adalah licensing, betul. Okay. So itu adalah saya punya cost lah. Cost untuk itu. So dalam satu kelas Zumba tu ada berapa orang? Kalau contoh kita ambil kat dewan besar, kita boleh muat banyak dalam
140 50 orang, so tak ada masalah. Katalah you sewa ruang tu mungkin dalam RM300 atau RM200 satu malam. So you boleh fit in untuk berapa orang? Say 100 orang. 100 orang. So satu kepala jatuh RM3. Itu adalah produk pelaris yang you cuba nak gula-gula yang bagi. You give first. You bagi dulu. So daripada situ mungkin you akan identify 10 orang akan pergi ke My online coaching program. Di mana your product killer. Product killer ni akan cover kepada produk pelaris tadi. So cover the cost lah. Cover the cost untuk tu. So faham tak apa yang kita nak ni? Okay, kita tengok juga apa yang ada di sini. Sambil-sambil tu ya. Panas juga ni. Alright. Baru, okay, Nurul Aini, saya baru jual coklat. Macam mana nak bawa masuk kedai? Okay, coklat jenis apa? Coklat, adakah coklat tu satu jenis? Kena bagi tahu saya. Kena bagi saya detail. Adakah coklat itu satu jenis? Okay, Puan Salwa. Kalau produk killer kita murah, boleh tak coach? Produk killer, Puan Salwa punya produk killer tu apa Puan? Kena bagi tahu saya produk killer yang murah tu bagaimana? Bagaimana murah? Bukan tak boleh, tapi produk killer you kena tahu dia kena cover cost produk pelaris. Itu yang penting. You must make sure you cover the cost. Okay, if kita nak pastikan produk killer kita sentiasa laku, kita nak buat apa? Okay, di sini dia depends. Kalau let's say you punya produk adalah service, kenapa orang keep on coming back to us? It's our service. Kan, macam you kan. Orang akan datang, takkan dia nak workout just for like, okay setahun je saya nak kurus. Ataupun saya nak fit. And then dah tak nak fit. So you need to sustain them by giving more and more advice services online, betul? Inilah cara-cara bagaimana ya, Puan Salwa, kita nak produk killer kita sentiasa laku. Dan produk killer ni you kena sentiasa inovasikan. You tak boleh stick to satu. Macam sekarang you buat online coaching, okay, on intermittent fasting. So you need to inovasikan. Because the same customer you nak retain, untuk the same customer you untuk retain, you kena add value. I see. You have to add value. So what is the next add value yang you boleh buat? Okay, cuba you fikirkan apa. Coach, okay, sekarang ada soalan lagi? Okay, ada soalan? Kita tak ada banyak masa. Ada soalan? Maybe Cik Ila ada apa-apa nak so, share? So, maksud Puan, maksud Coach, kalau saya ada satu produk killer, okay, saya buat saya punya online coaching ni. Okay. Jadi, bila Coach cakap saya kena inovasi, boleh tak saya buat contoh, saya buat 30 days coaching. Lepas tu, saya panjangkan lagi produk killer saya buat 6 minggu ataupun 100 hari. Macam itulah. So, saya boleh ambil my client yang memang dah mulakan dengan 30 hari. Yes. Lepas tu, saya upgrade dia ke kepada 100 hari dan itu macam mana saya buat lah, ataupun mungkin saya tambah produk yang daripada online coaching ni kita buat ke offline pula. Yes, itu antara you kena innovate dan you kena add value supaya orang-orang yang ada dalam online ni dia tak rasa lepas ni so what next. Takkan because I know dia dah faham intermittent fasting tu macam mana kan. So dia dah faham the technique, whatever it is, dia boleh buat tanpa you punya coaching. Betul. So you nak retain dia. So this is your killer. So you kena bagi dia next apa dia. Bila you dah kata tadi you nak sambung kepada 6 minggu, so maybe the 6 minggu tu you kata offline. So you come to face to face. You buat dia ukur badan dia or something like that lah. There's a record book or log book. That is another technique lah. Okay, ada sekejap ya. Ada soalan lain? So maybe apa ni? Cik Ila ada benda yang nak share daripada segi business parents ke atau apa-apa yang you rasa you kata you need to your friends ke dan you nak saya tolong bantu? Yang fitness ni memang saya sendirilah. In term of family pula kita ada ladang kebun dusun, durian dan juga manggis lah, buah-buahan tempatan. So sekarang ni tengah musim durian dan juga manggis. So
saya nak tanya pendapat coach lah, macam produk pelaris kita orang ni adalah satu, nama dia Manggis, Manggis Mesta, dia sangat lain dengan manggis biasa. So memang sekarang ni memang orang orang nak okay. produk tu kan. So kita boleh tak saya kategorikan itu sebagai produk pelaris okay. dan produk killer pula kita sekarang tengah dalam proses nak ada 2-3 lah. Yang pertama mungkin trip macam berjalan-jalan dekat dusun saya tu adalah produk killer dan juga Musang King. Sebab Musang King harga dia premium compare dengan harga manggis ni kan. So boleh tak saya jadikan itu sebagai produk killer dan manggis ni sebagai okay. Adakah manggis apa tadi? Mesta kita panggil. Manggis Mesta ni mahal ke murah? Sebenarnya nak kata affordable lah. Affordable. Aha. Tapi apa kita buat juga bila kita jual manggis Mesta ni, kita selalu bagi free lebih berapa kilo, berapa biji macam tu. Okay. Itu produk Manggista ni bukannya produk pelaris yang you boleh letak sebagai produk pelaris. Tapi you boleh letakkan kilo tu. Okay, kenapa saya nak pergi? Ada banyak-banyak gerai atau kedai dusun yang dekat area you. So, kenapa saya nak pergi kat you? Sebab when I buy, bila saya beli kat you, you lebih banyak kilo. Saya value for my money. Okay. That is your product pelaris. Oh, so maksudnya saya free kilo, free berapa banyak gram tu adalah saya punya produk pelaris. Dan bila orang datang, biasanya adakah orang yang makan manggis ni akan makan durian? Ya, selalunya orang memang nak. So, dia akan next is durian lah kan. So, next your product killer is Musang King. I see. So, that is how you identify. Okay. Okay, ada soalan? Coklat dan kuih raya. Kita ada berapa minit lagi? Okay, coklat dan kuih raya. Coklat tu apa? Coklat ke atau kuih raya? Yang mana satu ni? Kalau coklat, kalau kuih raya coklat, coklat adalah adakah coklat yang kita panggil coklat bar ke apa? Kena bagi saya identify supaya saya boleh bantu lebih detail. Okey, ada satu soalan lagi. Jika produk killer pernah mati, how nak bagi ia hidup semula? Okey. First, kalau produk killer kita dah mati, contoh produk killer kita dah tak relevan, untuk hidup semula, of course you kena panggil balik siapa ni, Liber Mandy ya. Okay, kalau produk pelaris tu, produk killer tu dah tidak relevan. Biasanya kadang-kadang produk killer ni dia tak relevan dah kan. Kadang-kadang memang banyak untung masa dia keluar, so dia dah tak relevan. You kena innovate. Kena innovate ya, Cik Liber. You kena innovate macam mana untuk tarik balik orang-orang yang dah keluar daripada produk you ni. Mungkin you boleh bagi saya sampel apa produk tu. Tekan share. Okay. Kat sini panas sikit eh. Tepi pantai. Tekan share, tekan love. Okay. Share, like, comment. Saya akan bagi hadiah misteri. Coklat bar. Okay, coklat bar dan kuih raya. Okay, coklat bar dan kuih raya bukan datang daripada satu... dia bukan datang daripada satu... satu genre ataupun kita panggil satu... Kategori. Satu kategori yang sama. Dia kalau fitness. Coklat adalah makanan sampingan. Kuih raya adalah cookies. Dia tak sama eh. So, you kena faham benda ni. Dia tak sama. Dia kena datang dari industri yang... bukan industri. Dia dalam satu kategori yang sama. Mungkin macam kuih raya tu. Mungkin Cik Ila ada dapat idea. Tak tahulah. Ni pendapat saya lah coach. Mungkin kalau kita jual kuih raya, mungkin you punya produk pelaris contohnya semprit. Contohlah. Okay. You memang orang... you boleh jual murah kan. Tapi mungkin you punya produk killer adalah... Almond lah, London. Yes, betul. Macam itulah. Ya. So maknanya produk pelaris ni adalah satu produk yang murah lah. Yang murah dan orang rasa dululah. Tapi sedap. So bila orang dah rasa, mesti pembeli apa penjual yang sama akan jual Almond London yang sedap. So dia akan beli the next. Okay, hi coach. Najib. Okay, Linda, Cik Linda, coach. Tadi saya ada tanya soalan tapi coach tak baca. Kalau ada masa lagi coach scroll up, boleh balik. Okay, sorry. Mana ya? Linda.
Cuba Linda type balik. Apa benda ya? Sekejap. Alamak. Okey, sekejap. Saya cari soalan tadi. Minta maaf ya, Cik Linda. Saya tak jumpa soalan tu. Mungkin tak perasan kot. Sekejap, ya. Okey, dah dapat dah. Okey, Cik Linda. Cik Linda bertanya, produk Praris tu macam satu produk yang high demand ya, Coach? Kalau kita buka kedai makan, kena ada satu produk yang orang akan kenal kedai kita. Contoh, macam roti tibap dekat titap. White House, apa titap dekat White House, Kopitiam dekat Kelantan, semua orang kenal kedai makan tu sebagai kedai makan. Betul, yes, betul, betul, betul Cik Linda. Itulah dia produk Pelaris. You nak bawa dia masuk dulu, tapi dalam tu bila dia dah duduk, dia dah duduk, dia akan start to order yang lain. Contoh, saya nak bagi salah satu contoh adalah McDonald's. Okay, McDonald's ya, McDonald's ni apa produk Pelaris dia? Kalau kita tahu, produk Pelaris dia apa? Ya, 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 Cik Lidipa Mandy boleh tanya, type di situ, nanti saya jawab. Saya harap saya dah jawab soalan Cik Linda tadi. Okey, saya nak bagi contoh McDonald's ya. McDonald's, apa produk Pelaris dia? Produk Pelaris McDonald's adalah Happy Meal. Kenapa Happy Meal? Tahu tak kos kepada Happy Meal tu sebenarnya RM10, lebih daripada RM7. Okay. Sedangkan kita beli berapa? RM7. Mm-hmm. Kenapa McDonald's menggunakan Happy Meal sebagai produk Pelaris dia? Sebab dia tahu dengan slogan loving it itu adalah untuk tarikan family. Okay. Mm-hmm. Dalam family siapa actually influencer? Ataupun anak-anak. So bila anak-anak nak beli disebabkan toys yang dalam tu, McDonald's willing to spend RM10 walaupun dia hanya boleh collect hanya RM7. Sebab ini saya ada kawan bekerja di dalam McDonald's, dia cakap harga Happy Meal cost dia sebenarnya RM10. Tapi dia jual dengan harga RM7. Kenapa dia willing to lose that RM3? Sebab dia tahu bila orang duduk di dalam McDonald's tu dengan anak-anak adalah influence ya, untuk ibu bapa, especially untuk ibu lah. Duduk di situ, dia akan order the other meal. The other meal. Itu sebabnya sometimes kita pun akan rugi. Bukan rugi, actually dia bukan rugilah. RM3 tu adalah marketing cost. Okay. Untuk dia. Secara tidak langsung. Tapi kita tak perlu nak letak gambar, kita letak barang supaya orang boleh rasa produk kita sendiri. Okay. So baru dia can analyse. Dia boleh tahu, oh betul lah produk dia sedap. Boleh makan. So itu yang McDonald's gunakan. Untuk case McDonald's ni, Happy Meal adalah produk Pelaris dia. Dan produk killer dia apa? Produk killer dia apa? Sekarang ni of course ayam goreng McDonald's. Cik Wan, Cik Wan betul tu, saya selalu tu je dengan Happy Meal. Ha, mesti ramai anak ni Cik Wan. Kalau anak-anak dia nak ni je, dia nak apa? Dia nakkan mainan sahaja. Dia nakkan mainan sahaja. Sebab apa, bila kita kan sebagai bapa ataupun sebagai ibu ni, kadang-kadang kita tak nak cakap, kita tak nak reject kan. Okey, tak apalah lah RM10. Tapi actually itulah, you actually trap yourself masuk ke McDonald's ataupun drive through. Oh, saya pun nak belilah yang ni. So, you start to spend. Kalau you pergi kat McDonald's tu tak spend RM30, tak sah. Okey? Okey, ada soalan lain? Tak ada masa ni, nak tanya saya boleh tanya saya. Sebab basically saya juga buat kelas-kelas bisnes ya untuk ni. Tadi ada orang nak tanya saya, ada tak tertinggal? Okey, ada soalan dari Cik Liba. Jika bisnes bawah kategori servis, macam mana nak determine yang mana killer, yang mana Pelaris? First, servis dia servis apa?
Contoh servis, saya ambil servis servis kereta lah. Okay, saya ambil kedai servis kereta. Contoh servis kereta ya. Saya ambil sebab saya tak tahu Cik Liba buat servis apa. So, kita ambil servis kereta. Orang datang ke servis kereta you untuk apa? Apa yang common untuk servis? Tukar enjin. Tukar minyak enjin, betul? Betul. Itu adalah produk pelaris. Tukar minyak enjin. Apa, kenapa saya kena datang tukar minyak enjin di dalam kedai you daripada saya pergi ke sebelah? You mesti ada free service ke atau apa, minyak enjin free check ke, atau maybe harga fully synthetic tu harga dia semi synthetic, you know. So benda-benda macam tu bila dia masuk kat dalam tu, dia pun tengoklah accessory. Itulah produk killer dia, itu untung sebenar dia. Saya harap saya menjawab soalan Cik Liba. Ada soalan lagi Cik Liba, boleh tanya saya, tak ada masalah. Coach Nik Zakia, thank you. So, beli Happy Meal lah biasa kan, kalau dah banyak. Ayam goreng McD pun selalu terjebak. Itu mesti sebab iklan tu Cik Wan, sebab iklan. Kalau be okay. Ada soalan eh? Kalau ada soalan. Okay. Cik Najib atau ni coach kot kan antara. Okay, Cik Najib, kalau business catering, okay, business catering, apa produk pelaris you? Siapa boleh bantu Najib? Saya dah terang banyak ni. Apa itu produk pelaris untuk business catering? Cik Mandy buat servis urut tradisional. Okey, kalau untuk servis kejayaan Cik Najib tadi, saya sebab saya dah nampak soalan ni. Kalau buat servis tradisional, urut tradisional je, actually you punya produk pelaris, produk pelaris you adalah minyak urut. Okey. Koshnik Zakia, belanja ayam goreng boleh, tak ada masalah. Okay, boleh bantu Cik Najib ni? Apa macam mana you rasa business catering ni, apa dia punya produk pelaris? Tengok juga catering you offer apa kot. Kalau you adalah catering untuk majlis perkahwinan, so mungkin produk laris you adalah package murah untuk catering makanan lah. Okay, it can be produk pelaris adalah, biasa tak kita ada VIP table? VIP table ya? Contoh ya, Cik Najib ya. Contoh dia, kalau kita ada VIP table, kita ada satu VIP table. So kita boleh kata, okay, kalau you beli catering service dengan saya bagi satu VIP table free. Itu pelaris you. Okay, itu pelaris you. Package perkahwinan. Contoh package perkahwinan pula, dia punya produk pelaris dia adalah contoh free makeup untuk mungkin makeup untuk pertunangan. Itu antaranya. Yang mana you boleh bagi, you bagi free. Yang mana you boleh bagi free, dan kalau you bagi free, orang keep on datang. Ini adalah produk pelaris. Ingat dia macam gula-gula je. Okey, Ija Lutfi baru join. Kita macam dah tak ada masa. Saya rasa. So thank you coach ni coach Ila ya. Thank you coach Ila. So nanti kita jumpa lagi okay, insyaallah sebelum saya nak wrap up. Okay. Right. Okay, guys, lunch chat apa tu Cik Wan? Jual nasi lemak berlauk dengan aiskrim corn. Okey, kejap. Saya tak berapa nak faham ni. Jual nasi lemak berlauk dengan aiskrim corn. Jual nasi lemak berlauk dengan aiskrim corn. Oh, maksudnya aiskrim corn tu adalah produk pelaris? No, aiskrim corn. Kalau you jual nasi lemak berlauk dengan aiskrim corn, maksudnya aiskrim corn tu adalah you punya unique selling proposition, bukan produk pelaris. Sama-sama Cik Liba. Okey. Kat mana nak dapat pelaris? Bomoh pau-pau ada tak?
umumnya adalah kita sendiri. Tak payah nak pakai tu jauh-jauh sangat ya. Cik Abdul Halim, kita adalah kita punya produk, kita lah bomonya. Bomonya macam mana? Give the best service. Orang akan keep on datang untuk produk killer bila dia suka dengan service pertama kita. Sama-sama Su, okay. Ni apa pasal tag Konoha pula ni? InsyaAllah boleh-boleh. Kalau bagi saya package free, saya datang. Ya, yeah, Encik Liba. Kena bagi pelaris lah kat saya. Okay. So, basically, selain daripada tu, kalau tak ada soalan lain, saya pun rasa saya punya time pun dah ups. Panas juga kat sini pun. Dah pukul 12. Ayat mentera bomo untuk diri tak ada ke? Pekos hijau tak payah nak bomo. Kepala pun dah cukup. Itu pun, itu you punya produk pelaris. Sorry coach, jangan marah. Thank you Miza, thank you. Been very supportive. Okay, banyak lagi saya nak share je. Jadi bila saya start cakap memang memang tak dapat nak ni lah. Tak dapat nak, apa ni, tak dapat nak share semua sekali lah. So saya harap yang paling penting saya over saya summarize kan. Apa itu produk pelaris? Dia mestilah satu produk keperluan. Okay, keperluan di mana orang nak cuba dulu. Kemudian dia mestilah kos yang agak murah ya, yang agak murah. Dan you boleh, kadang-kadang you nak bagi free atau rugi sikit pun tak apa. It become your product pelaris. Tak perlu nak buat marketing, pergi billboard, pergi TV, pergi macam-macam benda. Okay, saya nak bagi contoh satu produk pelaris yang saya ni lah sebelum saya wrap up. Contoh produk kosmetik Vida. Produk pelaris dia apa? Produk pelaris dia adalah kuku putih. Okay. Sebab apa? Harga tak berapa nak mahal. So, bila dia dapat kuku putih, saya orang kenal. Dah start tu kenal brand dia, dia akan tarik kepada produk killer dia, di mana keuntungan sebenar dia adalah pemoga. Ha, you cuba fikir balik. Analyze balik kriteria yang saya cakap tadi. Macam mana dia boleh masuk macam tu? Okay, Cik Wan nak nak coaching dengan saya, Cik Wan. Pemenang, okay. Untuk pemenang saya tak boleh announce ni. Nanti saya kena check satu-satu. Saya akan PM, okay. Saya akan DM yang pemenang ni. Then kita akan kira juga yang paling banyak share dan juga yang paling banyak like dan banyak paling banyak komen. Itu akan dapat ni lah. Okay. 436 soalan. Coach Ijo agak-agak sikit. Jangan torture saya panas kat sini tau. Orang buat live dekat dalam apa ni, dalam aircon saya ni. Okay. Okay. Next class saya adalah pada 10 hari bulan 8. Okay, kepakaran saya adalah business strategy dan juga marketing. Juga online, basic online. Boleh datang ke kelas basic online saya pada 10 hari bulan 8 di Tech Mahindra KDC. Tapi tolong masuk ke dalam go-ecommerce.my untuk register kelas saya. Tengok muka saya dan tengok date 10 hari bulan 8. Okay. Satu kelas boleh masuk maksimum pun 40. Tapi biasa saya ambil 30 je sebab nanti saya nak fokus. Well, you boleh datang tapi dengan syarat you tak pernah datang. You tak pernah datang sebab ini adalah ilmu untuk pada orang yang tak pernah datang lah. So kalau you dah pernah datang, nak datang kena bayar. Ni free class ya, free class. Kalau nak coaching, sila buat diagnostik dulu ya, Cik Wan. Okay, saya juga adalah salah seorang daripada 10 coach pedas atau kita panggil perkhidmatan e-dagang setempat ya. Di mana pedas ini kita nak coach usahawan selama 6 bulan secara percuma untuk bantu usahawan ke global. Okay. Kita akan bantu dengan beberapa agensi lain. Jika berminat untuk ni, sila pergi ke pedas punya portal. Ataupun boleh tengok di Facebook saya sendiri. Saya ada sharekan person in charge untuk setiap pusat
pusat daerah ni lah. Dia ada 10 daerah semuanya. Okay, 10 daerah boleh check. Antaranya adalah saya punya balik pulau. Kita ada di Pagoh, kita ada di Kuala Kurau. Kita juga ada di, saya tak ingat semua, Tanjung Keling sekejap eh, saya tengok. Sebab kita memang nak bantu usahawan yang memang dah ada produk, dah ada produk yang contoh macam produk-produk yang kita boleh bawa keluar melalui online. Okay? Tapi kita akan coaching untuk 6 bulan. Sekejap bagi saya tengok dia punya. Sekejap ya. Ni. Daerah-daerah yang kita ada ya. Daerah-daerah yang kita ada adalah. Sekejap. Okay, daerah-daerah yang kita ada boleh find out ya dekat di Beranang, kita ada di Balik Pulau, Sungai Koyan, kita ada di Kota, kita ada di Pagoh, kita ada di Kuala Kurau, kita ada di Kuala Nerang, kita ada di Tanjung Keling, kita ada di Tanjung Malin dan di Sungai Mati. Okay, ini adalah free coaching. Free coaching. Free coaching ni untuk 6 bulan ya, setiap bulan you akan diberi coach untuk bantu you daripada segala preparation untuk you ke global. Dan akhirnya you akan belajar insya-Allah jika diizinkan dan ada ni, kita akan belajar macam mana kita nak pergi pensijilan dan segala-galanya lah. Okey, pensijilan halal dan labeling dan sebagainya. So di situ boleh nak daftar ya Cik Wan, kalau ada usahawan yang nak daftar, boleh daftar di pusat perkhidmatan e-dagang setempat. Boleh search di Google atau boleh juga pergi ke saya punya Facebook. Saya ada share kan dia punya contact number di setiap negeri. Okey, untuk dapat maklumat lanjut pasal pedas. Nak dapat maklumat lanjut boleh pergi ke pusat perkhidmatan e-dagang setempat, portal dia. Okay, boleh register di situ. Kita akan adakan interview insyaAllah dalam bulan Ogos ni. Kita akan ada interview. Kita hanya nak setiap tempat betul-betul kita nak groom dalam 5 ke 10 orang. Jangan lepaskan peluang untuk dapat ni, saya free coaching. Tak ada orang nak guide you secara percuma. Okay, thank you to MDEC. Thank you to MDEC yang bantu usahawan yang really nak bantu usahawan ni. Dan kita juga kena bantu diri sendirilah untuk register dan datang interview dan tunjukkan produk-produk. Kalau produk chili bowl ke, produk jagung ke, apa-apa yang packing ke, just bawa masa interview tu that kita boleh assess. Kita boleh assess dan ni, tolong daftar dululah untuk kita assess ya. Okey, untuk kelas saya 10 hari bulan boleh WhatsApp di 0113231 1922. Ini adalah saya punya kelas 10 hari bulan 8 ni. Alright, thank you semua orang kerana bersama dengan saya Coach Az. Nama Facebook saya Nur Azlina Najmudin. Boleh follow saya saja dah tak cukup dah. Atau boleh follow di Rich Academy and Training Center. Di situ pun saya banyak share juga. Ataupun untuk dapatkan perkhidmatan logistik, boleh masuk ke Merong Freight. Okay, thank you so much. Assalamualaikum dari Pulau Perhentian.